Kalau begitu. Berarti kalau madu MADU. Betul. Berbohong itu berbuat perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Banyak orang yang melakukan itu. Sekali-sekali seperti itu. Ya, nanti kamu jadi anak dur. Anak dur hakim. Duri yang tajam berbahaya. Kalau kamu mainnya di dekat sungai. Iya, iya. Ya? Iya. Kamu harus minta Minta mangap. Minta maaf. Ya, minta maaf, ayah. Ya. Ayah, banyak semut rang-rang. Wah, si Rudi. Si Rudi. Ya. Si Rudi. Si Rudi. Si Rudi udah baik kan sama istrinya? Iya, si Rudi. Aduh, Rudi. Mas, udah. Maaf, makasih banyak ya. Ya, makasih banyak ya. Nanti kali diundang lagi ya. Ya, Mas, tolong. Untung ada ayah. Aku selamat. Ini sebetulnya suruhan aku. Oh. Ya, betul. Supaya kamu kapok. Aku kapok, ayah. Aku tidak akan mengulang-ulangkannya lagi. Ini tukang pelak sebetulnya. Jadi dia bukan paus biru? Bukan. Jadi kaki saya sudah berbulu. Kamu berbohong, berarti hidung kamu panjang. Berarti kamu harus hidung memanjang juga. Ayah kok bohong? Sama aku. Bohong. Ayah bilang pura-pura dia bukan paus. Harusnya ayah hidungnya panjang. Ayah dong yang hidungnya panjang. Ayah dong. Ini bekas hidung lu tadi. Nempel-nempel ke gua lagi ntar. Akhirnya. Tang dulu. Biar saya ngomong. Akhirnya Pinocchio pun selamat. Yeay. Jadi kita jangan berbohong. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berfaedah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Wayang Santun. Oh bukan. Terima kasih juga buat siapa namanya ini? Onat, terima kasih. Riri, terima kasih. Sudah hadir di Santun Malam. Jangan lupa saksikan Santun Malam Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam hanya di Trans TV. Sampai ketemu lagi besok. Aku